Oke, nah udah rekam. Jadi, jadi sekarang ni kita akan masuk bab 2.3. Ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Nah, apa tu operasi asas aritmetik ni? Siapa tahu? Ah, siapa tahu? Cuba teka. Jadi operasi asas aritmetik ni adalah operasi-operasi itulah. Tambah, tolak, darab, bahagi. Ah, ini semua operasi asas aritmetik. Ah, tapi hari ini kita belajar pasal ungkapan dia lah, daripada ungkapan ni dan hukum dia. Okey. Jadi kita akan masuk bab 2.3.1 dulu, iaitu penambahan dan penolakan. Okey, kita belajar benda senang dulu. Kita belajar penambahan dan penolakan. Ungkapan algebra. Okey. Jadi untuk 2.3.1 ni insya-Allah kita akan melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey. Jadi kita try tengok soalan contoh-contoh dah, contoh 14 eh. Contoh 14. Kita ada soalan, okey, A 2x kuasa 2 tolak 2 rangkungan 4x tambah 5. Okey, kalau kita dapat soalan macam ni, apa yang kita nak kena buat? Okey. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita kena, ini kaedah apa ni? Kita nak ni. Kita kena Kembangkan. Okey, kembangkan ni dengan sini. Okey. Kalau kita dah kembangkan, kita kembangkan. Okey, jom kita buat sama-sama kita kembangkan ni. Okey. 2x ni takkan sebab kita tak kacau. Okey, sekarang ni negatif 2 darab dengan 4x. Kita akan dapat negatif 8x. Macam mana buat? Okey, negatif kat sini positif. Darabkan dulu. Negatif, positif dapat negatif 2, 4. Kita dapat 8. Kat sini 8. Tak ada apa-apa. Kita dapat x. Okey. Okey, jadi kita tengok pula. Ini yang pertama tadi. Okey, kita tengok pula yang kedua. Negatif 2 darab dengan 5. Negatif 2 darab dengan positif 5. Kita akan dapat negatif 10. Negatif 10. Okey. Jadi, okey, kita dapatlah negatif 10. Okey. Sekarang ni soalan dia minta apa? Permudahkan. Dia minta permudahkan. Jadi, ini kita buat kembangan. Jadi, kita nak mudahkan. Kalau soalan tu kata permudahkan, kita boleh kita jadikan dia bentuk apa dia? Bentuk dalam pemfaktoran. Okey, jadi okey, nampak tak soalan ni macam soalan tadi lebih kurang? Betul tak? Betul. Okey, macam mana kita nak tu? Pertama sekali ni ada tak faktor sepunya dia? Ada. Ada. Okey, apa dia? Dua. Kalau kita buat, okey, kita yang ni kita tulis tepi eh. Okey. 2x kuasa 2, 8x tolak 10. Kita gunakan pembagi apa, bahagian berulang. Bahagi okey. Jadi kat sini dia punya faktor sepunya adalah 2.
Jadi 2x kuasa 2 bagi 2 kita akan dapat? X kuasa 2. Good. 8. Negatif 8x bagi 2 kita dapat? Negatif 4x. Negatif 4x. Negatif 10 bagi 2 kita dapat? Negatif 5. Negatif 5. Ada lagi patut punya tak? Tak ada. Nombor tak ada. Okey, x ada tak? Tak ada sebab kat sini tak ada x. So dah tak ada. Jadi kita masukkan balik dekat sini, kita tulis apa dia? 2 rangkungan x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Okey. Jadi sekarang ni ini dah dimudahkan ke? Belum. Sebab kita nak selesaikan yang mana pula? Kita nak selesaikan yang apa pula ni lah. Okey. Kita nak selesaikan yang ini dulu. Sebab ini boleh boleh difaktor kan. Okey. Macam mana kita nak faktorkan yang ini? Okey, sekarang kita tengok ini pula. Gunakan kaedah apa? Kaedah darab silang. Ini untuk part ni kita cuma recall je balik. Kita recall balik apa yang kita dah belajar dalam 2.1, dalam 2.2. Dia macam dia kita aplikasikan semua sekali kat sini. Okey, jadi kat sini kita akan dapat x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. Okey, kita nak fokuskan sini eh. Okey. Kan ini rumahnya A, ini rumahnya B, ini rumahnya C. And then kita buatlah kotak tu tambah. Dan tambah dan ni darab, okey. Ha, ini dah usah. Okey. Jadi kat sini rumahnya A, C, B. B. A adalah X kuasa 2, C adalah negatif 5, B adalah negatif 4X. Okey. Betul? Betul. Betul, good. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Ha, kita selesaikan. Tenang-tenang je kita selesaikan. Okey, kita tengok di sini 5. 5. Apa faktor bagi 5? 1 darab? 5. Ada lagi? Tak ada. Jadi kat sini 5 tolak 1. Ada kaitan tak dengan 4? Ada. Ada. Okey. Jadi kita tulis kat sini 5x, kat sini 1x. Okey, sekarang ni kalau kita tengok sini 5 tambah 1 akan jadi 6. Tapi kita nak jadi negatif 4 kat sini. Ha, jadi macam mana kita nak buat? Kita letak negatif dekat 5. 5. Jadi apabila negatif 5 tambah 1 kita akan dapat negatif 4. Ha. Jadi x ni yang untuk a kita tahu sini. Kita tahu kita x. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang kita nak isi dekat kolom C ni, dekat kolom yang ini ni, apa yang kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu tu? Kita tengok je dekat kolom B ni. Dekat sini negatif 5. Tulis je negatif 5. Yang ni apa? 1. Okay, faham? Faham. Okey, dan mana kita nak ambil? Kita ambil yang ini. Okey. Jadi kita tulislah x tolak 5, x tambah 1. Ada boleh lagi ke pemudahkan? Dah tak boleh lah ni. Jadi inilah jawapan A. Akhir. Nampak tak dia punya flow dia? Nampak. Nampak? Ya, tak apa. Kita tengok lagi soalan B. Jom kita tengok soalan B. Okay.
Okey, kita tengok B eh. Kita tengok B, 4W. W tolak 2, tolak 5. Okey. Kalau kita dah masuk macam ni, apa kita kena buat? Kita kita kembangkan dahulu sebab ada kurungan. Betul? Betul. Okey, jadi apa yang kita nak kembangkan ni? Apa darab apa ni? 4W darab W. 4W darab dengan W, lepas tu? 4W darab negatif 2. Okey, 4W darab dengan negatif 2. Jadi kita tulislah dekat sini. Okey, jadi kita tulis dekat sini. Okey, apa dia? 4W. Okey, salah. Kita kira teruslah. Kita kira terus. Okey, 4W darab W kita dapat? 4W kuasa 2. Ini kuasa 2. 4W kuasa 2. Okey, good. And then 4W darab dengan negatif 2 kita dapat? Negatif 8W. Okey. Negatif 5 ni kita kacau tak? Tak. Tak kacau. Jadi salin balik macam biasa. Okey. Jadi kita dah salin balik macam biasa ni. Okey, sekarang ni kita perhatikan, kita tengok. Ada tak faktor sepunya dekat ketiga-tiga ungkapan ni? Tak ada. Tak ada. Kat sini 4, kat sini 8, kat sini 5. Tak ada pun faktor sepunya. Kat sini W, dekat sini ada W. Tapi dekat belakang tak ada W. Tak ada juga faktor sepunya. So kita proceed untuk kaedah? Darab silang. Darab silang. Okey, jadi kita pergi ke tontingan kita tepi. Okey, kita tulis itu. 4W kuasa 2 tolak 8W tolak 5. Jadi macam mana kita nak buat kat sini? Ni kaedah apa ni? A? Darab C. A, C. A darab dengan C. 4 darab 5 kita dapat apa? 20. 20. Jadi kita salin balik sini. 8W tolak 20. Okey, kita tengok 20. 20 apa dia darab dapat 20 ni? 1 darab 20. 2 darab? 10. 10. 3 ada tak? 3 tak ada. 4 ada 4. 4 darab 5. 4 darab 5. Okey, jadi ni semua sekali, betul? Betul. Okey, jadi kita jangan lupa kotak kita yang disayangi ni ha. Jadi kita buatlah kotak tu. Okey, kat sini apa dia? Tambah dekat sini, darab dekat sini, dah so. Okey, kat sini rumahnya A, C, B. Ha. Jadi kat sini kita tahu yang sini A, yang ini kita tahu ni B, ini kita tahu ni papan C. Jadi kita salin balik ni dulu. W kuasa 2, C dia apa? Negatif 20, B dia apa? Negatif 8W. Good. Okay, sekarang ni dalam ketiga-tiga ni mana yang ada kaitan dengan 8? 2 darab 10. 2 darab 10 sebab nak dapat 8, 10 boleh tolak dengan 2 dapat 8. So kita ambil yang ini. Kita tak pakai ni, kita tak pakai ni sebab tak ada kaitan. Jadi bila kita dapat ni 2 dengan 10 ni, kita masukkan 2W 10W. Okey, 2 tambah 10 sepatutnya 12. Tapi dekat sini negatif 8. Jadi kita nak buat macam mana? Tambah simbol negatif. Tambah simbol negatif dekat? 10. 10. Kalau rasa ragu-ragu, kita try. Kita jangan, kita rasa ragulah. Kita contohlah, saya nak letak kat 2 lah, boleh tak try letak 2? Contohlah letak 2. Cuba bayangkan, okey. Letak negatif 2 tambah 10. Kita dapat tak negatif 8? Tak dapat kan? Kita akan dapat 8. Jadi kita tak dapat kita punya matlamat negatif 8 ni. Jadi kita cuba ubah dia. Tak sini negatif. Jadi kat sini 2 tambah dengan negatif 10 kita akan dapat negatif 8. Okey, dekat sini W, dekat sini W.
nak tulis apa dekat sini ni, dekat kolom C ni. Rumah C ni, rumah C ni kita tulis dia apa? Kat sini kita nampak 2, betul? Jadi kita letak sini 2. Dekat bawah ni apa? Negatif 10. Kita letak negatif 10. Okay? Jadi okay. Jadi kita, okay sekejap. Okay, jadi kita ambil yang ni dan yang ini. W, cikgu tulis kat sini lah ya. W, sini tambah, jangan lupa. Tambah 2. Dengan W tolak 10. Ini ke jawapan dia? Ini jawapan dia ke tak? Ke tak? Tak. Sebab kita kena kembalikan. Empat. Jadi, 2 bagi apa ni? 4. Yang ni? 4. Jadi kita kecilkan dahulu. 2 per 4 ni kita dapat apa ni? 1 per 2. 1 per 2. Yang ni? 5 per 2. 5 per 2. Jadi 2 ni kita nak bawa ke mana? Kita bawa ke W. Kita bawa ke W. 2W tambah 1. 2W tolak 5. Jadi jawapannya apa? Inilah dia jawapannya. Nampak? Nampak. Nampak. Okay. Okay. Itu contoh. Okey, sekarang ni kita try tengok untuk contoh 15. Okey, kita tengok yang contoh 15 tu, okey, dia adalah menambah atau menolak pecahan algebra. Ah, sekarang ni kita ada macam pecahan pula. Tadi kan macam kita secara normal je, betul tak? Nombornya nombor bulat, nombornya bukan nombor pecahan. Okey. Jadi kita try tengok soalan contoh 15. Okey, kita tengok contoh 15. Pemudah, soalan dia pemudahkan setiap yang berikut. Okey, kita tengok soalan A. 4A tambah 3A, okey, salah 40. 4A bagi 5 tambah 3A bagi 5. Okey, sekarang kalau kita belajar dalam pecahan sebelum ni, kalau contohlah 1 bahagi 5 tambah 1 per 5, kita tengok penyebut dia betul. Penyebut di bawah ni eh? Penyebut. Betul. Pembawa? Entah. Penyebut ke pembawa ni? Okay. Dia penyebut. Bawah ni penyebut. Jadi kita kena pastikan penyebut dia sama. Betul tak? Betul. Jadi kita akan buat 1 tambah 1 per 5 sebab dia sama, betul? Betul. Betul. Kita boleh selesaikan langkah contoh 2 per 5. Okey, itu kalau nombor bulat. Bukan nombor bulat, nombor je. Sekarang ni kita ada kaitkan dengan algebra sekali. Ha, tambah huruf kat situ. Jadi dekat sini kita kaedahnya kaedah yang sama, kaedahnya tetap kaedah yang sama. Kita kena make sure dia punya penyebut dia adalah sama. Jadi sekarang ni penyebut dia berapa kat bawah ni untuk 4A ni? 5. 5. Untuk 3A ni apa? 5. 5. Sama ke tidak? Sama. Sama. Jadi kalau sama, kita nak cantikkan dia tulislah 3A bahagi 5. Sebab dia sama, betul? Betul. Okey, jadi kita selesaikanlah macam biasa. 4A tambah 3A kita akan dapat 7A bagi 5. Itu contoh. Ini sebab dia punya penyebut dia sama. Nanti kita try tengok kalau penyebut dia lain.
Okey, kita bagilah. Kita bagi satu lagi contoh untuk ni. Kita pergi tengok C lah, eh. C ni nampak macam mencabar sikit je. Nampak, nampak je macam mencabar kan. Sebenarnya senang je. Okey, kita nampak sini. X tambah 2. Sekejap lah. Sekejap, cikgu padam dulu yang ni. Okey, kita tengok soalan C. X tambah 2 bahagi 5W tolak. Tolak 5, salah, X tolak 5 bahagi dengan 5W. Okey. Sekarang ni kita tengok penyebut dia dulu. Untuk selesaikan pecahan, tengok dulu penyebut. Okey, penyebut bagi X tambah 2, apa dia? 5W. Good. And then penyebut bagi X tolak 5, apa penyebut dia? 5W. Sama tidak? Sama. Sama. Jadi kita boleh buatlah satu garis panjang. Tulis tu je 5W. Oh, okey. Buat je W ni. Okey. Jadi kita tulis baliklah. X tambah 2. Sekarang ni ada tolak. Kalau tambah kita risau. Sekarang ni ada tolak. Kalau ada tolak, kita buat sini. Tolak. Kita buka kurungan. X tolak 5. Sebab ini ungkapannya ungkapan yang lain, betul? Betul. Ini ungkapan yang lain. So dia kena berhati-hati sikit. I boleh jumpa negatif ni memang kena berhati-hati sikit. Okay, daripada sini. Tiba tak kata. Okay. Okay, kita tengok. Kita selesaikan yang atas ni. X tambah 2. Sekarang ni sebab ada kurungan, kita kena darab. Apa darab silang? Apa kita kena kembangkan. Jadi kat sini kita hanya kembangkan simbol sahaja. Jadi kat sini negatif. Dalam ni X ni dia positif negatif? Positif. Jadi dekat sini kita darab. Okey, negatif dengan positif kita dapat negatif X. Okey, negatif dengan, okey, lepas tu kita tengok yang kedua. Negatif dengan negatif kita dapat? Positif 5. Okey. Jadi boleh selesaikan tak? Boleh selesaikan tak dalam ni? Boleh. Jadi kita nak bagi dia ni, make sure kita susunlah dulu. Kita bagi nampak cantik sikit. X. Okey, ada X lagi. Tolak X tambah 2 tambah 5. Bagi dengan 5W. Okey, X tolak X kita dapat apa? X tolak X. Kosong. Okey, and then 2 tambah 5 kita dapat apa ni? 7. And then ni 5W kita kacau tak? Tak kacau. Salin balik je 5W. Jadi ni jawapan akhir. Faham tak? Faham. Okey. Jadi okey, sebelum tu okey, sebabkan kita ada kaitan dengan positif negatif ni. Jadi untuk ingat dia positif dengan positif, kita akan dapat positif. Positif dengan negatif, kita akan dapat negatif. Negatif dengan positif, kita akan dapat negatif. Dan negatif dengan negatif, kita akan dapat positif. Tengok tak trend dia macam mana? Kalau sama,
Dia akan positif. Tak kisahlah. Okey, tak kisahlah sini darab ke, bahagi ke, darab ke atau bahagi ke. Kalau dekat sini negatif, sama-sama dekat sini pun negatif, kita akan dapat positif. Kalau dia berbeza je, automatik dia negatif. Okey? Okey, jadi kita tengok pula. Okey, kita ada lagi 30 minit. Okey, jadi kita tengok pula menambah atau menolak pecahan algebra yang penyebutnya tak sama. Tadi penyebut sama, senanglah kan kot. Tapi senang ni sebenarnya, oh, senang je. Okey. Jadi kali ni kita tengok pula contoh 16. Okey, sama-sama kita tengok contoh 16 eh. Okey, kita tengok contoh 16 untuk soalan A. Okey, soalannya adalah pemudahkan setiap ungkapan berikut. Okey, bagi ungkapan A adalah 3 bagi 4Y tolak 1, 2Y. Okey. Jadi dekat sini, okey, apa dia penyebut bagi 3 kat situ tu? 4Y. 4Y dan penyebut bagi 1 ialah 2Y. 2Y. Sama ke tak sama? Tak sama. Tak sama. Jadi dekat sini, okeylah kalau kita tengok, kita recall balik kalau nombor tu nombor not just nombor je. Kalau nombor contohlah 3/4 tolak 1/2. Okey, kita dapat macam ni soalan. 4 dengan 2 tak sama, betul? Betul. Jadi macam mana kita nak jadikan dia sama? Darab. Darab dengan apa? Darab dengan 2, darab 4, 4 darab 2. 4 darab 2, 4 darab 2. 2 dan 4 itu. Eh salah, 4 itu. Okey. Boleh, tak ada masalah. Macam ni pun boleh. Tapi kita kena kira lebih sikit lah. Jadi kita kira, kalau contoh lah kat sini kita kira kan. Okey, kat sini kita kira kita akan dapat apa? Penyebut dia? 8. 8. Okey, kat sini 2 darab 3 dapat? 6. Yang ni 4 darab 1 kita dapat? 4. Jadi kalau kita kira, kita akan dapat 2/8. Kecilkan lagi, kita akan dapat 1/4. 4. Okey, ini kaedahnya. Okey. Jadi ini salah satu highlight. Okey. Jadi ini salah satu kaedahnya sebab kita untuk gunakan mana kita darabkan dua-dua. Okey, sekarang ni kalau ada kaitan dengan ni, takkan kita nak, boleh je tak ada masalah kalau kita nak darabkan keseluruhan ni dengan 2Y, keseluruhan ni dengan 4Y, tak ada masalah, boleh je. Okey, tak apalah, kita buat cara macam tu dulu eh. Okey, jadi kita tengok dulu. 4Y darab dengan 2Y, kita dapat berapa ni? 4Y darab 2Y. Okey, tak apa. Okey. Kita akan dapat 8Y kuasa 2. Besar ni lah. 8Y kuasa 2. Jadi 2Y. Okey, selepas tu kita tengoklah 2Y darab dengan 3. Yang ni tolak. 4Y darab dengan 1. Okey, 2Y darab dengan 3 kita dapat 6Y. Yang ni negatif 4Y darab 1 kita dapat? Negatif 4Y. Negatif 4Y. Okey, jadi kita selesaikan. 6Y tolak 4Y. Kita boleh dapat apa? 2Y. Bawah tu kita kacau tak? Tak kan? Tak.
Jadi kat situ 8y kuasa 2. Okey, sekarang ni sebabkan ini satu ungkapan, bawah ni pun satu ungkapan. Betul? Betul. Kita boleh bagikan tak y tu? Okey, sebelum kita bagikan y tu dululah, kita bagikan nombor dulu. 2 bagi 8, dia dapat apa? 1/4. 1/4. Okey, y pula. Y dengan y boleh bagi tak dengan y kuasa 2 ni? Boleh kot. Boleh. Kalau kita dapat y dengan y kuasa 2, kita buang ni. Kita buang ni. Kita boleh, bukan kita ni kita kecilkan. Ibaratnya kalau kita dapat 2/4, kita kecilkan sini dapat 1, sini dapat 2. Y dengan y kuasa 2 kita boleh permudahkan. Jadi kat sini y, dekat sini y. Eh salah. Apalah cikgu ni. Cikgu padam dia ni. Okey. Kat sini kita akan dapat apa? 1 kat sini. Sebab y 1, okey, y kita potong. Jadi kita akan dapat 1 je kat sini. Jadi 1/4y. Faham tak? Faham. Faham. Ya ke? Ya ke? Okey, kita tak apa. Kita tengok, tengok soalan B. Kita tengok soalan B pula lah. Kita try tengok. Ataupun, ataupun lah, andai kata lah, macam cikgu-cikgu banyak sangat lah ni. Kalau kita nak tengok, okey, kita nak tengok macam yang dalam buku tu pun boleh juga. Kalau macam dalam buku, dalam buku tu, okey. Kan dia tulis 3, 4y tolak 1, 2y. Okay, kita perhatikan je. Sebab macam juga tadi, kalau 3/4, okay, 1/2 ni kan. Jadi kat sini 4, dekat sini 2. Kalau 2 ni gandaannya ada tak 4? Ada. Ada. Jadi 2 darab dengan berapa dapat 4? Dua darab dengan dua. Jadi kita hanya utamakan je lah, kita darab dua je lah. Jadi 3/4 tolak 2/4. Jadi kita dapat juga 1/4, sama je. Jadi maknanya ini lebih mudah lah, maknanya tak adalah kita nak darab dua-dua. Jadi takut, yelah kita darab dua kan takut makan masa yang lebih panjang lah. Jadi kita tengok juga macam ni. Okay, kita tengok sini. Kat sini nombornya 4, kat sini nombornya 2. Dekat sini hurufnya Y, dekat sini hurufnya Y. So Y sama betul? Sama. Sama. Jadi huruf kita tolak dulu sejak tepi. Okey, sekarang kita fokuskan dekat nombor dia. Okey, sekarang ni nombornya sini 4, dekat sini 2. Berapa darab 2 dapat 4? 2. Darab dengan 2. Jadi kat sini kita utama semua darab 2. Jadi kita tulis kat situ 3. Okey, 2 dah salah. 4y, ha. 4y, 3, okey, yang ni 1 darab 2 kita dapat? 2. Jadi 3 tolak 2 dapat? 1/4y. 1/4y. Pendek tak? Pendek. Pendek. Okey, jadi kat sini kita dah jimatkan masa. Jadi kalau nak tahu, kita nak tahu apa yang sesuai. Sebab sekarang ni, ini faktor sepunya. Betul tak? Betul. Ataupun gandaan sepunya. Ya, gandaan sepunya. 4y dengan 2y gandaan. Kalau kita kat sini, 8y dekat sini. Kalau kita darabkan dengan 2, kita akan dapat apa sini? 4y. Kita tengok 3 pula. 2 darab 3, 6y, 8y. Kita jumpa juga sekali lagi 8y, betul? Kan sama. Jadi ini ada kaitan ini daripada gandaan sepunya, tajuk form 1 bab 2 gandaan.
tapi ini gandaan ter ke gandaan terkecil. Jadi gandaan terkecil kita adalah 4y. Faham kan? Faham. Okey, good. Okey. So, kalau anda anda kata nak tanya-tanya je. Kalau ada kata cikgu saya kurang faham, tak apa, tanya je. Tak ada masalah. Okey. Kalau tak, jadi kita teruskan untuk B dulu. Okey. Kita pergi dekat, okey, yang tadi tu dia soalan tadi tu, kalau kita tengok soalan tadi, soalannya ni duk ni si contoh 16 ni, dia penyebutnya tak sama. Tapi gandaan dia ada dekat tempat lain, betul? Okey. Jadi kita try tengok soalan 17. Si 17. Okey, kita try tengok soal contoh soalan 17 di mana pecahan dia tak mempunyai faktor sempurna. Tak ada faktor sempurna pula. Faktor sempurna. Okey, kita tengoklah B eh. Kita tengok B. 2A bagi 3 tambah B 2C. Okey, sekarang ni nombor pun tak sama. Huruf pun tak sama, betul? Betul. Jadi, kalau macam ni, sebabkan dia tak mempunyai faktor sempurna, apa kita nak buat? Kita buat macam tadi tu lah. Yang ni, 3, betul? Betul. Ini kita darabkan dengan 3. Yang ini kita darabkan dengan? 2C. 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 Good. Okay, jadi kat sini 2C darab dengan 2A. Tak apa, kita tulis besar sikit eh. Okey, 2C darab dengan 2A tambah B darab dengan 3. Dekat sini 2C darab dengan 3. Okey. 2C darab dengan 2A, kita dapat apa ni? 4CA. 4ACCA, tak ada masalah, boleh berlaku. 4ACCA. Okey. And then B tambah, B tambah 3 pula. B darab dengan 3, kita dapat apa? 3B. Sebab kan kat sini tambah, kita tak perlu risau sangat. Tapi kalau ada negatif, kita kena risau. Okay. Jadi dekat sini 2C darab dengan 3, kita dapat apa? 6C. 6C. Okay. Jadi dekat sini, ini jawapan termudah tak? Ini jawapan termudah lah ni. Sebab dah kita dah tak boleh nak kecikkan lagi. Dekat sini ada A, kat sini tak ada A. Dekat sini ada C, tapi kat sini tak ada C. Bawah je ada C, kat sini tak ada C. So tak boleh juga buat apa-apa. Lepas tu nombor 4, 3, 6 tak ada kaitan langsung. So abaikan. So inilah jawapan akhir. Faham? Faham. Faham. Okay. Nak contoh lagi? Kita bagi contoh. Okey, kita bagi contoh tu lagi lah. Yang ni, okey, yang ini untuk contoh 17, kita dapat tengok kat sini. Dia pecahan yang tidak mempunyai faktor sempurna. Okey, sekarang kita tengok contoh 18. Contoh 18. Di mana pecahan mempunyai faktor sempurna. Jadi kita ada faktor sempurna. Macam tadi gandaan sempurna ada faktor sempurna. Okey. Jadi kita tengok. Okey, nak A ke nak B? B. Okey, kita bagi B. Okey, jadi kita tengok soalan B. Soalan B, M bagi 4R
Tolak 5M bahagi dengan 14RS. Okey, sekarang ni kita nak cari. Okey, faktor sekarang ni kita cari faktor sepunyalah. Kita nampak kat sini ada 4R. Kat sini ada R, kat sini ada R. Kat sini ada 14. Kat sini ada 4. Kat sini ada S. Sini tak ada S. So, untuk kaedah ni, kita nampak kat sini pecahan dia mempunyai faktor sepuh. Faktor sepunya. Allah. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, kita tulis kat situ. 4R dengan 14RS. Okay, jadi sebab kita nak buat apa tu, jadi kita buat pembahagian berulang. Okay. Jadi apa faktor sepunya kat sini? Kita tengok dulu. Okay, apa kita nampak R. Okay, kita nampak R. Jadi 4R bagi 4. Eh salah, 4R bagi R kita dapat? 4. 4, 14RS kita bagi 4, bagi R kita dapat 14S. Apa lagi kita boleh masuk kat sini? 4. Ha? 2. 14 mana ada 4. Okey, jadi 4 bagi 2 kita dapat 2. 14S bahagi 2 kita dapat 7. 7 apa? 7S. 7S. Okey. Daripada sini macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, 2 ni kita darabkan dengan yang kedua ni. 7S ni kita darabkan dengan yang pertama ni. Nampak tak? Nampak. Nampak betul? Okey, jadi kita tulislah kat bawah tu 2 darab dengan M 4R tolak 7S dah besar ni ha. 5M 14RS. Okey. Jadi kita darabkan lah. Okey, sini dapat 2M 2 darab 4R kita dapat. Tak ada yang tegur pun. Cikgu syok sendiri rupanya. Ni 7S. Masya Allah. Ini 2. Okey. Okey, 7S darab dengan M. Kita dapat apa ni? 7SM. 7SM. 7S dapat darab dengan 4R. Kita dapat apa? 7RS. 7 darab 4 dulu. 28RS. Kita dapat 28. 28RS. Okey. Negatif ni kita kekalkan dulu kat sini. Okey, 2 darab dengan 5M ni kita dapat apa? 10M. 2 darab dengan 14RS ni kita dapat? 28. Okey, ni darab. RS. Okey, good. Okey, tak buat je kita buat ke sebelah. Okey. Apa tadi? 7SM bagi 28RS tolak 10M dengan 28RS. Okey, sekarang ni penyebutnya sama tidak? Penyebut untuk 7SM apa dia? 28RS. 28RS. Penyebut bagi 10M apa dia? 28RS. Sama tidak? Sama. Jadi kita buat lagi sampai panjang ni lah. 28RS. Okey, kat sini 7SM. 7SM boleh, 7MS pun boleh. Kat sini dalam buku 7MS ada masalah. Sama.
Okey, kat sini tolak 10M. Jadi kat sini sebab dia satu ungkapan, kita tak berisau sangat, jadi kita letaknya 10M. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh. Jadi inilah jawapan akhir. Okey, dapat? Dapat. Okey, jadi okey, jadi kita recall balik. Kita recall balik. Untuk 2.31, kita belajar berkenaan dengan penambahan dan penolakan. Ya saya. Taklah tak gitu cik. Zoom out nak screenshot. Boleh. Yang mana yang ni? Okay. Ada tak yang full punya dengan sebelah? Oh, memang macam ni. Cik pakai slide sebenarnya kali ni. Cikgu pakai slide. Dah. Okay, ni dah? Dah. Yang ni dah? Dah. Okay, good. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, sebelum cikgu terlupa. Okay, sekejap eh. Okay. Dekat checkbox, cikgu ada letak link. Link sama je. Untuk kehadiran. Boleh masuk tak? Isi dulu sekejap. Kok boleh lah ini. Dan ada soalan matematik sikit kat bawah tu. Tenang je. Jadi sementara kamu mengisi jawapan-jawapan ni, oh bagus lah. Mesti dah pernah jumpa soalan ni kan? Lepas ni cikgu bagi soalan kuis matematik lebih mencabar sikit lah. Wah, sempat tanya. 87 ke 78? Share jawapan. 87 ke 78? Ni untuk suka-suka je sebenarnya. 87 ke 78? Wah, semua tak jawapan dekat tu. Sebab apa dia punya tu 87. Terbalik. Sebab dia terbalik. Itu je. Apa lepas ni nanti cikgu bagilah kuis kuis matematik yang macam kita kena fikir sikit. Ini tu tak kata-kata baik yang kertas je, terbalikkan phone je kan. Okey, jadi kelas hari ni apa kita punya. Okey. Kelas kita hari ni kita belajar berkenaan dengan penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Jadi semua dapatlah melaksanakan penambahan dan
penolakan ungkapan jibah yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Jadi kita kena kena ingat dia ada pelbagai jenis untuk penambahan ni. Kalau untuk melibatkan pecahan, jadi yang kalau tak melibatkan pecahan tak ada masalah, yang tak melibatkan, sekali yang tak melibatkan pecahan eh. Yang tak melibatkan pecahan kita boleh buat macam biasa, tak ada masalah. Yang kedua, yang melibatkan pecahan, yang melibat pecahan ni ada juga beberapa jenis. Yang pertama iaitu sepenyebut. Penyebut dia adalah sama. Penyebut sama. Kalau penyebut sama tak ada masalah, kita boleh teruskan je penyebut sama. And then yang kedua kita tengok ada yang ni kita tengok penyebut yang sama. Okey, sekarang ni penyebut dia tak sama. Penyebut tak sama. Jadi dalam penyebut tak sama, kita try tengok sama ada dia ada gandaan yang serupa tak, gandaan. Macam mana cikgu kerja gandaan ni? Ha. Gandaan. Ha, kita gandaan. Ada sama tak? Lepas tu kita tengok, kalau tengok jenis ada yang jenis yang faktor tak ada faktor sepunya. Tiada faktor sepunya. Dan another one is yang ada faktor sepunya. Okay. Jadi ini yang kita dah belajar lah hari, untuk hari ni. Ha, jadi untuk kelas akan datang kita akan masuk pendarapan dan gabungan operasi ungkapan algebra. Okey. Okey, faham tak semua? Faham. Kalau melibatkan pecahan, penyebut tak sama. Kita nak samakan dia dengan kaedah macam mana? Darab. Darab silang. Darab silang, darab silang, darab silang. Kalau penyebut dia tak sama, kalau lah aneh bata bawah ni 15x, satu lagi sini 10y. Macam mana kita nak samakan? Kita samakan lah sama kita darabkan keseluruhan ni dengan 10y. Dengan ni 5x atau 5x 10y. Dekat sini 5, so kat sini kita darabkan dengan 2y. Yang ni kita darab dengan X sebab dia ada faktor faktor sepunya. Macam yang ni faktor gandaan, yang ni kita buat gandaan. Yang salah, yang ni tak ada faktor sepunya, maafkan cikgu. Kaedah, macam-macam kaedah sebenarnya boleh je, tak ada masalah. Asalkan kalau melibatkan pecahan, bawah dia mesti kita samakan dahulu. Okay. Jadi, okay, try tengok soalan, jom cuba. Okay, sebelum dah tinggal lagi berapa minit, dua minit. Sikit lagi. Okay, jom cuba 2.3. Muka surat 37. Okay. Cikgu nak kamu jawab. Soalan 1, A, C, E. Boleh? Boleh. Boleh. Dan 2, A, C. Soalan 3, A, C. Empat AC. Apa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan soalan 5 AC. Boleh?
Boleh cikgu. Cikgu, soalan satu tadi yang mana? Soalan satu? AC lepas tu? ACE. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, jom cuba 2.3 muka surat 37 dengan 38. Soalan 1 ACE, soalan 2 AC, soalan 3 AC, soalan 4 AC, soalan 5 AC. Dan siapa-siapa yang rajin nak hantar soalan oh ni tak payahlah. Cikgu. Okey ha. Hantar sebelum. Kita ada kelas hari Jumaat betul? Betul. Okeylah cikgu bagi hari Khamis sebelum pukul 10. Okey. So due date, oh okay, hilang dah. Due date Khamis sebelum 10 malam. 10. Sebelum 11 lah. Macam biasa, siapa yang hantar hari ni, cikgu bagi 2 poin ekstra. Siapa hantar esok? Siapa hantar hari ni cikgu bagi 1 poin extra, besok dapat 1 poin biasa je lah. So maknanya siapa hantar hari ni dapat 2 poin, siapa hantar esok dapat 1 poin. Okay? Okay. Jadi poin ni kumpul eh, poin ni kena kumpul tau. Siapa yang dapat poin banyak nanti cikgu bagi hadiah. Okay jadi cikgu dah masa kamu tambah 2 minit, cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf juga sebab tadi ada masalah teknikal. Jadi ada apa soalan? Tak ada? Tak ada cikgu. Okey tak ada. Kalau anda kata ada soalan nak tanya boleh terus PM cikgu je dekat Telegram. Okey jadi kita tangguhkan kelas kita dengan tasbihan dan solat Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.